Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat siang sahabat tani Kita ngopi lagi ya ngawadang nih sahabat tani Masih berasap kopinya sahabat tani Nah lihat Oke sahabat tani kita tidak mau membahas kopi ini sahabat tani Tapi kita akan membahas yang di depan tuh sahabat tani Disitu ada polybag dan disitu ada tumpukan beralak ya atau daun kelapa Nah disitu ada Kumpulan makhluk halus, sahabat tani itu adalah media tanam yang akan admin pasang ke polybag ini. Dan sekarang, barusan saja admin beres itu mengaduk pupuk dasar kita, sahabat ya, untuk kita pasang di polybag ini. Oke, sahabat tani, apa saja pupuk dasar kita pada hari ini? Nggak usah berlama-lama, kita langsung saksikan proses pembuatannya untuk pupuk dasar tanam tomat full organik sahabat tani. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat tani, untuk yang pertama admin kenalkan dulu ini media tanam yang paling bawah ya di dasarnya. Ini bahannya dari media tanam sekitar sini, sahabat tani ya. Ini dari sampah-sampah yang sudah lapuk di sini. Ada juga seperti ini ya, sabut kelapa, ada kulit-kulit kacang di sampah ini sahabatan ya ini kita akan gunakan sebagai media tanam di paling bawah nah ada juga kulit pisang seperti ini sahabatan ya dan juga ada sabut kelapa dan ada kulit kacang seperti ini oke sahabat tani jadi untuk yang bawah kita menggunakan sampah yang sudah lapuk yang sudah lama di sekitar sini kemudian kita akan tambah dengan akar bambu dan juga daun bambunya juga ada arang sahabatan ya dan juga ada kompos yang sudah lama di sini sahabatan ya. Untuk yang pertama kita siapkan air kelapa, kemudian ini inputnya sahabat ya. Ini jakaba ya. Kita akan gunakan airnya 2 gelas untuk jakabanya. Kemudian ini asam amino atau PSB. Ini PSB yang sudah kita buat juga pada video yang lalu ya, beberapa video yang lalu. Kemudian ini IMO 2. IMO 2 ini juga sudah admin upload ke teman-teman semua. Silakan aja cek videonya sahabat ya. Kemudian kita akan gunakan nitrobakter. Nitrobakter ini cirinya ada gelembung di bagian permukaannya, sahabat ya. Ini nitrobakter penggembur tanah, sahabat ya. Kemudian kita akan gunakan ini. Ini adalah POC kelor, yang mana ini adalah asam amino nabati, dan juga kita akan tambahkan dengan ini. Ini air jakaba yang dicampur dengan asam amino hewani, sahabat ya. Kemudian kita juga akan tambahkan ini rumen kambing yang sebulan yang lalu sudah kita upload videonya untuk pembuatannya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita akan taburkan dulu ini arangnya, sahabat ya. Ini arang dari bambu, sahabat ya. Ini arang-arang bambu, arang-arang sabut kelapa kita akan tambahkan seperti ini. Kayu juga ada ya. Ini arang dan juga abunya, sahabat ya. Oke, sahabat, kita taburkan dulu ini secara merata. Untuk arangnya, untuk daun-daun yang masih hijau, kita tidak masukkan, sahabat. Ya, untuk selanjutnya, admin akan taburkan dulu ini tanah perakaran bambu, ya, akar-akar bambu, daun-daun bambu, lapuk. Admin juga masukkan ke sini, sahabat. Ya, kita taburkan di sini secara merata. Bambunya seperti ini, sahabat ya, dan juga ada daun bambunya seperti ini. Ini akan kita taburkan, kita akan sebarkan, kita campur bersama arang di sini, dan juga kita campur bersama pupuk kompos yang sudah lama kita buat, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita campur arang. Dan akar bambu juga, tanah perakaran bambu tentunya, daun-daun bambu juga. Kita campur bersama pupuk kompos yang sudah lama kita buat, sahabat. Ya, ini komposnya kita campur dengan jakaba, sahabat. Ya, nah seperti ini, dan ada juga yang tumbuh seperti ini, sahabat. Ya, pada pupuk kompos ini. Nah, ini membuktikan bahwa jakaba itu bisa dibuat pupuk dasar ya sebagai input tambahan pembuatan pupuk kompos ataupun sebagai pupuk dasar media tanam polybag sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita campurkan ini air kelapa ya. Ini air kelapa sekitar 8 liter sahabat ya. Air kelapa baru ya. Ini baru dipecah tadi pagi sahabat ya untuk air kelapanya. Oke, okay, sahabat untuk yang pertama kita masukkan dulu ini nitrobakter. Ini sisa terakhir nitrobakternya, sahabat ya. Ini sekitar 60 ml untuk nitrobakternya, sahabat ya. Ya, kita masukkan sahabat untuk nitrobakternya. Nah, kemudian ini PSB yang terbuat dari air Jakaba dan bekicot, sahabat ya. Ini akan kita Tambahkan juga sebagai dekomposer pupuk organik cair, sebagai pupuk dasar media tanam polybag. Kita gunakan 200 ml untuk PSB-nya. Kemudian kita masukkan juga ini IMO2. IMO2 ini bagus juga untuk pupuk dasar sahabat ya. Kita gunakan 100 ml aja IMO2-nya per 8 liter sahabat ya. Oke sahabat, selanjutnya kita masukkan air jakaba sahabat. Air jakaba ini kita akan gunakan 400 ml sahabat ya, atau 2 gelas. Oke, kita masukkan dulu ini air jakabanya 2 gelas sahabat ya. Selanjutnya kita masukkan ini asam amino nabati dari daun kelor dan videonya juga sudah admin buat pada beberapa bulan yang lalu. Ini kita akan gunakan 200 ml untuk asam amino nabatinya sahabat ya. Selanjutnya, kita akan gunakan ini asam amino hewani dan juga air cakabak, sahabat. Ya, ini asam amino ada juga cangkang telur di sini. Ini cukup bagus untuk pupuk dasar ataupun pupuk susulan, sahabat. Ya, oke, kita gunakan asam amino yang ini, satu gelas, sahabat. Ya, untuk selanjutnya kita gunakan ini, rumen kambing. Ya, POC, rumen kambing ini juga sudah Abin buat videonya pada hari raya Idul Fitri. Ya, kemarin itu kita buat dan seperti ini bentuknya. Kita akan gunakan ini 100 ml aja untuk rumen kambingnya atau POC rumen kambingnya, sahabat ya. Oke, sahabat, selanjutnya kita aduk input-input ini, kemudian kita siramkan pada media tanam ini, sahabat ya. Ini akan jadi pupuk super sebagai pupuk dasar. Oke, sahabat, mohon doanya juga ya. Ini admin akan mencoba menanam tomat Full organik sahabat ya, ini sebagai pupuk dasarnya. Yang pertama kita aduk dulu sahabat ya setelah disiram. Kemudian setelah diaduk seperti ini kita siram kembali sahabat ya. Untuk yang kedua kalinya kita siram kembali. Kemudian kita aduk kembali secara merata untuk media tanam ini sahabat ya. Untuk tanah, arang, akar bambu dan juga daun bambu sahabat ya kita aduk secara merata sahabat. Kita tebar-tebar seperti ini. Kemudian, untuk yang terakhir, kita siram kembali dengan input ini, sahabat. Ya, oke, sahabat, ini adalah perpaduan pupuk organik sebagai pupuk dasar media tanam polybag, tanam tomat full organik, sahabat. Ya, oke, sahabat, admin akan contohkan untuk yang satu polybag ini saja, sahabat. Ya, kita contohkan satu polybag ini saja. Admin akan masukkan ini media tanam ini ke polybag ini, sahabat ya. Ini untuk yang di permukaannya, sahabat ya. Untuk yang di atasnya kita hanya menggunakan ini. Nah, kalau ada arang seperti ini, masukkan juga, sahabat ya. Ini bagus untuk rumah mikroba. Oke, sahabat, arang-arang seperti ini kita masukkan, akar bambu, daun bambu juga, sahabat ya. Oke, sahabat, jangan lupa saksikan perkembangannya ya. Ini part 1. Yaitu pupuk dasarnya, ini akan kita tanam di sini dekat tanaman tomat, modal kunyit. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hijau.